Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Stephen Pillay dan Lee Tainman mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Sihan Hasmi. Begitupun dengan Akhir Rashid dan Safawi Rashid, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Hasib Nasli. Tepat pada menit ke-17, Daniel Ting berhasil mencetak gol dan membawa Malaysia unggul sementara 1-0 atas Perak FC. Tertinggal 1-0, Perak FC langsung menaikkan tempo permainan cepat. Tetapi, sampai peluit akhir babak pertama, skor 1-0 untuk timnas Malaysia pun bertahan hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, di menit ke-63, Stuart Wilkin mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng tipis ke samping gawang. Dan pada menit ke-73, Adelaide Kenny Backup yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melambung di atas mister gawang. Skor 1-0 untuk keunggulan Malaysia pun bertahan hingga akhir pertandingan.